Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Rajab syahrullah. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan badan pengelola Masjid Istiqlal, khusus pembesar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Nasiruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat asar rahimakum. Kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim atau pengajian hawamis di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini di hari yang baik, di bulan yang baik, di penghujung bulan Rajab, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berada di hari Senin terakhir di bulan Rajab. Insya Allah Rabu besok kita sudah masuk Sa'ban, yang insya Allah tidak berapa lama lagi hari-hari kita akan kita lewati. Insyaallah Ramadan akan menyapa kita sekalian. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajabah, di bulan Rajab, wa Sya'ban, wa balikna ila Ramadan, sampai kita nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang pada minggu yang lalu kita masih membahas tentang yaitu bahayanya murtad atau akidah, ya, rusaknya akidah dan keimanan kita sekalian. Saya langsung saja, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini, beliau menulis kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di mana saya akan lanjutkan bacaannya pada kalimat wa man qala mustakhifan, barang siapa yang menghina atau merendahkan, di mana ia berkata taba'tu minal Qur'an, aku telah kenyang membaca Al-Quran. Jadi kalimat ini ia sampaikan, ia ucapkan semata-mata untuk mengejek atau menghina, ya. Kan ada orang yang bercanda, ah saya sudah kenyang baca Al-Quran, padahal kita disuruh terus menerus membaca Al-Quran. Kalau orang mengatakan demikian, maka ia ya, berbuat kemaksiatan sesungguhnya, atau dalam keadaan terganggu keimanan. Au as-salah, atau mengatakan juga saya ini sudah puas, sudah kenyang sholat. Hati-hati, nggak perlu sholat lagi. Ada orang demikian, sesat, ya. Padahal sholat itu, ya, hatta ya'tiyakal yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kan Allah katakan dalam Al-Quran demikian, beribadalah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang ajal menjemput kita. Nah, yang berikutnya au zikr, dan juga jangan sampai ada di antara kita, ah saya sudah puas, sudah kenyang dengan zikir, tidak perlu berzikir lagi kepada Allah. Kalau orang mengatakan demikian, maka bermasalah terhadap akidahnya atau keimanan. Aula akhaful qiyamah, atau juga ada orang yang mengatakan saya tidak lagi takut dengan hari kiamat. Ya, kan ada orang-orang yang sekarang sudah nyeleneh, ya. Bicaranya sudah ngawur, ya. Orangnya sudah tidak lagi percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka sungguh dia telah terganggu keimanannya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata beliau dalam kitab ini,
au ay syai'ul mahsyar au jahannam. Atau ada juga orang mengatakan, aku sudah tidak takut lagi dengan padang mahsyar. Ya, padang mahsyar ini adalah padang lapangan yang nanti kita dikumpulkan semua nih. Yang ada jamaah di Istiqlal ini kan semua pada kumpul nanti di padang padang mahsyar. Ya. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada orang yang mengatakan saya tidak takut kepada padang mahsyar. Kalau orang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, maka sungguh ia terganggu akidahnya, keimanannya, bahkan menjurus kepada murtad. Hati-hati. Au jahannam, juga tidak percaya dengan neraka. Ini juga ada, tidak sedikit ada orang yang juga mengatakan demikian. Au syai'in amiltu wa qad irtaqab ma'siyah. Ya. Atau sesuatu yang aku lakukan, aku amalkan. Jadi ini dapat menjurus kepada kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu bukan hanya zina, Bapak. Ya, bukan hanya melakukan atau meminum khamar, bukan. Ya. Kemaksiatan itu bisa ya mengingkari sesuatu yang Allah sudah perintahkan, yang harus kita yakini. Ya. Tetapi kita tidak yakini itu maksiat. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Terhadap sikap atau perbuatan yang menjurus kepada rusaknya akidah atau menjurus kepada kemurtadan. Nah, yang berikutnya kata beliau, au ay syai'un a'malu bi majlis ilmi, atau mengatakan sesuatu seperti saya ini tidak perlu lagi duduk di majlis ilmu. Ini ada orang mengatakan demikian. Ya. Ya, jadi enggak ada juga orang mengatakan demikian ya. Orang Islam ya, orang beriman mengatakan saya tidak perlu lagi duduk di majlis ilmu katanya. Kalau ada orang mengatakan demikian ya dengan niat meremehkan, merendahkan ya. Enggak perlu lagi saya duduk di majlis ilmu, buat apa capek-capek duduk di pengajian, buat apa duduk dengerin ceramah. Itu ada orang demikian ngomong begitu, bahaya akidahnya, keimanannya terganggu, bisa menjurus kemurtadan. Karena apa? Karena nuntut ilmu itu Nabi sudah sabdakan, hadisnya sahih, man talabal utdubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada lagi, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kita muslim dan muslimat. Itu sabda Nabi, hadis sahih. Kalau kita mengingkari, enggak mau duduk di majelis ilmu, bahkan mengejek, menghina, maka hukumnya bisa murtad. Hati-hati ya. Lalu yang berikutnya, waqad amara bi huduri. Nah, itu juga tadi dikatakan, padahal kita diperintahkan untuk hadir di majelis ilmu. Nabi itu hidupnya itu bukan cuma sholat, Bapak. Ya, beliau di Masjid Nabawi itu ngumpulin sahabat, ngajarin ilmu, ya. Kumpul seperti ini majelisnya ilmu. Majelisnya Nabi. Itu Nabi pekerjaannya demikian. Yaitu menyuruh kita untuk ya menuntut ilmu atau duduk di majelis ilmu. Au qisatu saryat khairu minal ilm. Ya. Atau juga mengatakan bahwa sebagian atau makanan itu lebih baik daripada ilmu. Itu juga tidak boleh mengatakan demikian. Au la'natullah ala kulli alim. Nah, jangan juga ada di dalam diri kita ini melaknat orang-orang alim. Jangan sampai ya. Ada ucapan yang terucap di lisan kita, di bibir kita. Apa yang kita ucapkan? Melaknat orang alim. Karena orang yang melaknat orang alim itu murtad hukumnya. Tak boleh. Ulama tidak boleh dihina. Ulama tidak boleh kita melaknat ulama. Ulama itu mulia ya. Kalau ada orang yang melaknat orang alim, maka ia sungguh ya menjurus kepada kemurtadan. Illam yarud istighraq wa illam yastarid istifafan li syumulil anbiya wal malaikah. Itu juga demikian ya. Tidak ada ingin ya dia, ulama itu para nabi, padahal dikatakan bahwa orang alim itu ya, termasuk nabi itu pada orang-orang alim. Jadi kita tidak boleh ya menghina orang alim.
au tasyabbuhu bil ulama, atau mentertawakan ulama. Ya, tidak boleh mentertawakan ulama, itu murtad hukumnya. Tidak boleh mentertawakan ulama. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu ulama tidak boleh dihina, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tetapi yang ada adalah para alim ulama. Jadi penerus nabi itu ulama, sama ya, harus kita muliakan. Nah, yang berikutnya awil wa'izah. Yang kedua, yang berikutnya ya, para mubalig ya, tidak boleh mentertawakan para mubalig ya. Para mubalig itu ya, penceramah-penceramah itu adalah orang-orang yang membawa ya, ayat-ayat Al-Qur'an, menyampaikan ayat Al-Qur'an. Ya, ulama juga, para alim, tidak boleh mentertawakan mereka. Awil muallimin, atau juga mentertawakan para ulama atau muallim, guru-guru. Muallimin itu para guru. Tidak boleh juga kita mengejek, ya, menghina, mentertawakan para muallimin, para guru-guru. Ala hayati muzriyatin bi khudri jamaah. Di apa, hay'ah ini di sekelompok ya. Ya, kumpulan para jamaah, hatta yadhaku au yal'abu istifafan, sampai jamaah itu mentertawakan orang tersebut ya. Jadi enggak boleh ya dimain-mainin ya, ditertawakan ya, para alim ulama di tengah-tengah orang khalayak banyak itu tidak boleh ya. Dalam syariat kita ini akan terganggu akidah kita, keimanan kita, bahkan menjurus kepada kemurtadan ya. Jadi orang murtad itu bukan hanya keluar dari Islam, tetapi bisa dengan sikap-sikap atau ucapan yang tadi dikatakan dalam kitab ini. Nah, yang terakhir dikatakan au alqafatu alim ya. Dan juga tadi ya, menghina juga ya fatwa-fatwa orang alim. Au qala ay syai'in hadza syarr. Nah, ada juga orang mengatakan demikian, begini Bu, Pak. Ya, kata mereka, kata beliau ini, ya, saya ini ngapain? Ya, lakukan dari syariat. Karena ada orang kan demikian, ada juga yang ya, saya enggak perlu lagi syariat, ya. Mau nyampe kepada Allah cukup saya eling. Cukup saya apa? Zikir. Ya. Ini berarti menyalahi syariat, tidak boleh ya. Harus menempuh jalan syariat ya. Walaupun ada kita kenal nanti namanya thariqah, hakikat dan juga makrifat ya. Kita ini mungkin masih menjalani syariat ya. Salat itu syariat ya. Zakat itu syariat ya. Haji itu syariat. Ini harus kita jalani. Kalau ada orang mengatakan buat apa saya melakukan dari syariat ini ya, dari sholat ini, maka ia juga terhukumi murtad ya. Wa qasdul istifaf, dan juga sengaja untuk menghina. Bapak Ibu sekalian, ya ini sekilas saja, singkat saja saya mengulas kembali beberapa hal ucapan, sikap yang dapat membahayakan akidah. Akidah Islamiyah membahayakan keimanan seseorang. Kadang-kadang orang luput ya, ya tidak ya, paham atau tidak sengaja ia mengucapkan. Bahkan yang sengaja saja bahaya ya, bahaya akibatnya bisa jadi murtad karena ia menghina ulama. Ia mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi syariat. Atau ia mengatakan saya tidak percaya lagi kiamat, tidak percaya lagi padang mahsyar, tidak percaya lagi neraka jahanam, maka ini juga dapat menjerumuskan seseorang itu kepada kemurtadan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekilas saja saya sampaikan untuk kita sekalian membersihkan akidah kita sekalian. Ya, kita ini diperintahkan untuk ya menjalani akidah sahihah, akidah yang baik,
akidah yang lurus. Jangan sampai ya ada sikap-sikap yang merusak, yang dapat merusak akidah kita, keimanan kita sekalian. Sampai tadi dikatakan ya ada hal-hal perbuatan, ucapan ya tidak lagi percaya dengan Al-Qur'an, tidak lagi percaya dengan syariat, sudah kenyang dengan Al-Qur'an, sudah kenyang dengan sholat, sudah kenyang dengan zikir. Dan ini ucapan ini berbahaya kalau diucapkan oleh orang Islam, karena dapat menjerumuskan kepada kemurtadan, Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Di penghujung bulan Rajab ya, sepertinya suasana Ramadan, Ramadan sebentar lagi terasa, Bapak Ibu sekalian. Suasananya sudah mulai kelihatan. Tidak terasa Sya'ban sudah di depan mata kita sekalian. Gerbang pintu Ramadan pun sebentar lagi menyapa kita sekalian, hadirin. Sudah siapkah kita menyambut Ramadan? Bersihkan hati kita. Bersihkan ya hal-hal yang dapat merusak akidah kita sekalian dan juga keimanan kita sekalian, hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada sore hari ini, menambah iman dan menambah wawasan kita sekalian, dan manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita setelah kita pergi dari tempat ini sekalian, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bi'amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.